Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hal yang baru yaitu tentang Twibbon. Ini adalah seri pertama tutorial saya tentang Twibbon. Ini baru permulaan, kita akan membahas dasar-dasar Twibbon. Yang pertama bagaimana cara membuat akun yang kedua bagaimana membuat kampanye baru yang ketiga bagaimana memasang foto. Baiklah kita menuju ke TKP. Oke untuk membuat twibbon sebelumnya kita bahas dulu apa itu twibbon. Twibbon itu adalah media kampanye secara online itu pengertian secara singkat. Kita lihat contoh twibbon yang ada di Facebook. Saya coba aja ketik twibbon Nanti ada contoh-contoh twibbon yang ada di Facebook yaitu media kampanye secara online. Secara online yang bisa dikampanyekan di Facebook, bisa dikampanyekan di Instagram atau media sosial yang lain. Saya klik postingan. Kita coba klik yang ini ya. Nah, ini adalah contoh twibbon yaitu media kampanye. Twibbon itu pada dasarnya berupa bingkai, di dalam bingkai itu ada sebuah foto. Nah, perpaduan antara bingkai dan foto ini nanti bisa kita unggah di media sosial baik di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Saya juga sudah mempunyai contoh twibbon yang sudah jadi seperti ini. Nah, ini adalah twibbon yang sudah jadi. Yang ini adalah bingkai dari twibbon. Nah, yang ini adalah bingkai dari twibbon. Nanti ketika foto itu kita masukkan ke dalam bingkai ini adalah tempat memasang foto, maka perpaduan antara bingkai dengan foto itu bisa kita unggah, kita pasang di Facebook, di Instagram, di Twitter dan sebagainya. Itulah sebagai media kampanye. Jadi, triple ini adalah media kampanye secara online. Membuatnya secara online, kemudian menyebarkannya secara online mengunggah fotonya secara online, semua serba online. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana cara membuat akun di Twibbon. Kita ke Google. Dulu ya, ketik saja twibbonize.com. Perhatikan ya ini alamatnya adalah twibonais.com Kalau misalkan kita tidak hafal alamatnya ketik saja twibon Nanti kita set akan ketemu alamatnya Oke saya enter Nah langkah pertama kita harus daftar dulu bila kita belum punya akun Kita bisa klik ini Atau klik yang sebelah kanan Atas, tapi kalau kita sudah punya akun, maka kita tinggal klik masuk. Oke, anggap kita tidak punya akun, maka kita harus klik daftar. Nah, kita bisa daftar langsung pakai Google, bisa pakai Facebook, bisa juga pakai email. Nah, saya lebih suka ini biar tidak uh, lebih aman kalau pakai email ini, ya. Kalau pakai Facebook, nanti akan uh, Facebook kita akan masuk di... Tribun. Saya klik saja daftar dengan email, ketik nama, kemudian saya ketik email saya. Ini email apa saja yang penting, emailnya itu aktif bisa Google, bisa Microsoft, bisa uh, Hotmail, bisa Yahoo dan sebagainya. Kemudian kita ketik sandi. Setelah itu kita klik daftar. Oke, langsung secara instan kita bisa membuat akun di Twibbon. Nah, berikutnya kita membuat kampanye baru, buat campaigns ya, campaigns campaign kampanye. Klik saja buat kampanye, scroll ke bawah. Nah, kita klik URL-nya dulu. Nanti URL-nya ini adalah link yang akan kita sebar sehingga orang semua bisa memakai link itu untuk memasang fotonya setelah foto terpasang bisa di ke media sosial misalkan ini saya ketik Semban Ndube Nah sudah dipakai saya klik aja dua sudah dipakai saya ketik aja tiga oke Semban Ndube tiga judul kampanye misalkan Semban Dua Bayan Kemudian deskripsi campaign ini optional, tag campaign juga optional, boleh kita isi boleh tidak. Nah berikutnya kita unggah foto bingkai tribun yang sudah jadi. Saya punya contoh ini bingkai tribun yang sudah jadi. Bagaimana cara membuat bingkai seperti ini nanti kita bahas di tutorial Berikutnya, nah, ini bingkai yang kosong. Jadi, kalau ini sudah ada fotonya, yang tadi ini sudah ada fotonya, ini sudah diunggah foto ke tribun, tetapi yang satunya tadi ini belum ada fotonya. Inilah yang nanti yang akan kita unggah sebagai bingkai. Bagaimana cara membuat bingkai seperti ini? Nanti kita bahas di tutorial seri kedua. Oke, sekarang ini kita unggah dulu. Jadi di langkah pertama itu mau klik buat campaign, kemudian kita buat linknya, kita ketik judul campaignnya, kemudian deskripsi campaign dan tag campaign ini boleh kita kosongkan karena opsional. Berikutnya mengunggah bingkai, klik saja, ini sudah nah ini bingkainya sudah siap tinggal klik klik open kami mendeteksi bahwa gambar tidak memiliki transparansi oke kita ganti ya kita ganti karena harus ada transparansinya oke kita ganti frame Frame itu bingkai, ya. Klik frame, saya coba cari di sini, ya. Tapi bon, nah ini coba klik, kemudian open, ya. Sudah berhasil kita unggah frame. Berikutnya, kita klik mulai campaign. Ya, sedang mengunggah. Nah, 100 Setelah itu kita klik linknya. Kita klik salin URL. Kita klik saja. Nah, link yang sudah kita salin ini kita sebarkan ke teman-teman kita di grup WA atau di grup Telegram dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana memasang foto ya kita coba buka tab baru kita paste alamatnya ya perhatikan alamatnya tadi kan twb.nz garis miring semandu b3 oke saya enter Nah, berikutnya tinggal kita unggah foto ya. Ini tempat unggah foto. Pilih foto. Kita cari foto ya. Foto apa saja misalkan foto ini ya. Nah, kemudian klik open. Fotonya kalau kurang tepat, maka tinggal kita geser-geser ya. Ini kita geser sampai tepat seperti ini. Nah, kalau sudah tepat tinggal kita crop saja. Nah, sudah masuk foto ke dalam bingkai atau ke dalam frame. Berikutnya tinggal kita download. Klik download. Nah, ini sudah berhasil kita download. Coba kita buka. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah berhasil kita memasang foto ke dalam bingkai Twibbon. Setelah itu tinggal kita share ke grup Telegram, ke grup WA, grup Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Yang penting ke media sosial yang kita punya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.